begitu memilukannya. Saya selaku Kapolresta Banyumas bersama dengan Polsek dan seluruh anggota pada hari ini hadir untuk ketemu Bapak Ibu sekalian ini dalam rangka yaitu kegiatan polisi dengan masyarakat termasuk juga dengan mahasiswa. Kita tahu situasi seperti sekarang ini ya, kami ada sedikit bantuan untuk Bapak Ibu sekalian, tidak banyak tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Berikan bantuanmu bagi yang butuh kamu, hatimu kan bahagia dengan memberi. Berikan senyumanmu bila mampumu itu, dunia ini akan banyak terima kasih kepada Kapolresta Banyumas yang telah memberikan bantuan berupa sembako. Terima kasih atas bantuan dari Polres Banyumas. Terima kasih atas bantuannya dari Polresta Banyumas. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi orang kami dan mudah-mudahan Polresta Banyumas maju. Terima kasih.